Enes. Lah, kok kamu? Loh, emang harusnya siapa? Tadi kayaknya namanya Sujarwo deh. Berarti di cancel sama dia. Ini sekarang aku yang ambil. Oh, iya aku nggak ngeh. Soalnya tadi lagi asik chatting. Yaudah yuk. Lu gimana sih, Man? Suruh gua nganterin gerobak ke rumah lo. Kunci rumahnya kagak lo kasih ke gua. Lu gimana sih lo? Tuh gerobak lo gua taruh depan rumah lo. Apa-apa, Bang Ojak. Aman kok. Ntar kalau ada yang ngambil roda, begini lo. Tangan begini. Begini gerobak. Kalau gitu cepetin saya terbalik, Bang Ojak. Masih sama gua juga, Man. Iya. Khawatir, gerobak saya rodanya hilang. Iya, ya udah. Pun, udah. Aku mau nanya, boleh nggak? Mau nanya apa? Cara biar lolos SBMPTN gimana sih? Kamu kan pinter. Kirain mau nanya apa? Emang mau ikut lagi? Enggak, aku udah kapok 2 kali cukup. Terus ngapain nanya? Justru tadi ada yang nanya sama aku, caranya gimana? Siapa? Cucu temennya Ngkong. Anak SMA? Iya. Cewek? Iya. Oh, jadi sekarang kamu sama Brondong? Zara mau dikemanain? Apaan? Nggak gitu. Loh, bener roda lo nggak ada tuh lagi lo. Mana Bang Ojak? Itu ada Bang Ojak. Lo tau bener sih berdiri begitu. Ngagetin saya aja. Ayo balik ya. Ya Bang Ojak, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Ojak. Ya. Salam. Kok abang lama? Abis dari mana? Ke kontrakannya Kasman dulu tadi. Oh, ngapain abang ke kontrakannya Bang Kasman? Bantuin dia, Nok. Bantuin jualan cendol? Ya kagak, bantuin dia dorong gerobak sampai rumahnya, kan tangannya masih sakit. Oke. Widih, sakti bener nih kayaknya. Dorong gerobak pakai tangan sebelah. Ah, lu ngemeng aja berisik. Mending lu bantuin gua masukin gerobak ke dalam ya. Ada bayarannya kagak? Ya elah Ki, tiba masukin gerobak ke dalam aja lu minta duit. Tadi Bang Ojak nganterin gerobak, gua bayar kagak mau. Sorry Bang Kasman. Gue bukannya Bang Ojak, Pengki. It's Pengki. Di mana kaki melangkah, di situ menghasilkan rupiah. Ya. Kata gila matre. Itu bukannya matre. Inovasi hidup.